Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel Vaga FR. Di video kali ini aku mau unboxing sesuatu, dan kali ini tuh video Shopee haul aku yang kedua. Dan kali ini tuh aku belanja peralatan buat DIY paper flowers aku. Nah, buat kalian yang penasaran ini apa aja alat-alatnya, kalian tonton terus videonya sampai selesai. Dan ini dia barangnya udah sampai. Ini aku sekarang bakalan unboxing gitu guys, dan aku bakalan pakai ini selama aku bikin paper flowers. So ya, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, langsung aja kita buka dari paket yang pertama, yang ini. Ini nanti aku bakalan taruh nama tokonya di description box atau di video ini. Jadi lanjut aja kita buka. Aduh, kita aku pakai gunting. Jadi aku pakai gunting. Ini tuh kayak gini guys. BTW kalian tahu nggak ini apa? Aku sih tahu aja. Nah, ini dia. Ini adalah cutting mat. Jadi ini tuh alas buat potong-potong gitu pakai cutter. Pokoknya ini kebanyakan dari mereka atau youtuber atau penjual paper flowers atau kayak mau potong papers atau potong kertas itu pakai ini. Jadi ini tuh membantu banget guys. Ini harganya 100.000 plus ada lagi ini guys. Tuh, aku buka dulu. Ini apa? Nah, nih aku pokoknya ini sepaket 100.000 udah dapet cutternya, pen cutter. Jadi ini tuh gampang banget buat potong kertas guys, kayak mau bikin tulisan gitu. Soalnya kalau pakai gunting kan susah, dan kalau pakai cutter biasanya itu juga susah banget pegangnya. Nah, kalau pakai pen cutter ini bikin kerjaan makin gampang dan makin cepat selesai gitu. Nah, ini dia guys, tuh. Tuh, terus ini tutup, ini ada cutternya. Aku juga gak tahu cara masangnya gimana. Nah, kayak gini tuh. Jadi kita pakai ini. Nah, pakai ini, terus pakai ini. Kayak gini, kayak lurus gitu loh guys. Ini gampang banget, dan ini kayaknya membantu banget buat kerjaan aku, buat ngukir gitu. Nah, buat kalian yang nanya aku belinya ini di mana, aku belinya di Shopee. Nama tokonya itu Lixar Supplies. Ini lokasinya di Surabaya. Ini tuh satu paket 100.000 A3 cutting mat. Cutting mat sama pen cutternya itu 100.000. Di sana itu ada paket lain. Kayak ada paket, banyak paketnya, ada A2 sama cutter, terus ada macam-macam ukuran ini. Kalian bisa cek di sana ya. Oke, lanjut untuk paket yang kedua. Ini aku beli kayak mesin pemotong kertas. Kalau kalian tahu, kalau paper flowers itu ada bentuk kupu-kupu, jadi aku pakai ini guys, mesin ini guys. Terus ada cetakannya gitu, aku bakalan tunjukin ke kalian ini mesinnya seperti apa dan cara kerjanya gimana. Oke, okay? Tuh, ini dia apa cetakannya. Ini bentuk kupu-kupu, terus ini kayak bentuk bunga-bunga gitu guys, kecil. Terus ini kayak daun-daun. Nah, ini tuh aku beli di satu toko, dan ini tuh dikirim dari luar negeri, dari Cina gitu. Tapi ini gak butuh waktu yang sangat lama, sekitaran 1 minggu gak sampai deh kayaknya. Dan aku bakalan kasih tahu kalian nanti aku belinya di mana. Langsung aja aku buka lagi. Ini tuh alatnya, dan ini harganya masih, karena masih promo, jadi harganya itu kalau nggak salah 300-an ke atas. Dan aku seneng banget guys, karena aku sekarang bisa bikin pola kupu-kupu. Gimana ya? Oh, ini rupanya. Nah, ini dia. Kalau kalian tahu, ini alatnya guys, ini cutting dies. Nah, aku
buka. Ye, aku beli warna pink tuh. Dan ini dia, guys. Nah, ini dia yang aku maksud mesinnya. Jadi, ini tuh kayak mesin pemotong kertas, tapi yang versi mini, bukan yang cutting mesin, bukan yang besar gitu. Yang harga 4 jutaan kalau nggak salah itu cuma sekitar 300-an, tapi kalau misalkan harga normalnya itu biasanya 700-an karena masih promo, jadi ini lebih murah gitu. Dan ini dia dua papannya, guys. Nih. Nah, cara kerjanya itu misalkan ya, udah ada kertas. Nah, aku pakai kertas ini, aku coba pakai kertas ini, semoga aja berhasil. Deh, jangan ini. Jadi ini aja. Terus aku pakai yang tadi apa ya? Ini pakai cetakannya. Ini aku coba mau pakai. Aku cuma mau pakai ini, guys. Ini cetakannya. Terus aku coba deh sedikit aja. Aku coba sedikit aja, terus ini ditaruh di sini, nih, di sini tuh, sini. Terus ini taruh di bawah. Nah, taruh di sini, terus ini taruh di sini, terus kita tutup pakai yang si B. Nah, kita tutup pakai si B kayak gini. Nah, habis itu udah deh. Kita masukin ke sini. Nah, terus kita putar-putar gini, kayak gini-gini gitu loh, guys. Gitu. Terus nah ini. Udah selesai. Dan hasilnya kayak gini. Tuh, kalau kita buka. Nah, dengan polanya tuh, guys. Jadi gampang kan? Dan aku mau kasih tahu kalian, aku beli mesin ini di mana. Jadi kalian perlu tahu kalau mesin ini dikirim dari luar negeri, tapi tenang aja karena ongkirnya itu murah banget, cuma 20.000. Dan ya, aku belinya di sllxg.id. aku gak tahu, aku gak bisa bacanya, guys. Jadi pokoknya sllxg.id, aku belinya di sana. Dan di sana itu udah ada mesinnya dan udah ada berbagai macam cetakan. Jadi kalian bisa tinggal pilih aja, mumpung sekarang lagi promo cuma 368.100 rupiah, guys. Dan kalian udah bisa pakai ini berbagai macam pola, kayak bagian center-center gitu. Dan kebetulan aku beli pola yang kupu-kupu karena aku juga pengen bikin pengen bikin pola-pola paper flowers yang menarik lagi dengan kombinasi kupu-kupu gitu. Oke, guys, mungkin itu aja video kali ini. Semoga video ini, video Shopee haul yang kedua, terus unboxing yang kedua ini, semoga bermanfaat dan menjadi referensi kalian buat kalian yang mau cari alat-alat buat paper flowers atau cutting paper gitu. Kalian bisa tonton video ini karena video ini bakal membantu kalian untuk cari alat-alat tersebut. Oke, okay? Dan mungkin itu aja. See you in my next video. Bye.